Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan akan aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan Allah kami, oleh karena kebaikan-Mu yang tetap menganugerahkan kami kehidupan sampai dengan saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami selalu mengingat kebaikan-Mu, sehingga tiada hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menerangikan hati dan pikiran kami, dan buatlah kami dapat menerima firman-Mu dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021, terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12, demikian bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Satu hari Tuhan anugerahkan kepada kita, hanya dapat kita jalani satu kali saja. Meski setiap hari lamanya hari itu atau 24 jam, namun sudah pasti setiap hari keadaannya selalu berbeda. Hari yang telah kita lalui atau hari kemarin sudah menjadi masa lalu atau hanya tinggal kenangan saja. Dan hari ini merupakan kesempatan bagi kita. Sedangkan hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Karena begitu berharganya waktu, Musa berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Kebijaksanaan yang dimaksud oleh Musa ini, yang tertulis dalam Mazmur 90 ini, bukan sekadar kecerdasan akan pengetahuan, ataupun kecerdasan dalam menjalani kehidupan, tetapi hidup yang takut akan Allah dan mengandalkan Allah. Hidup kita yang fana dan singkat ini, itu akan menjadi berarti dan bermakna ketika kita mau mengakui dan mengenal kehendak Allah. Hikmat kebijaksanaan menjadi kunci bagaimana kita mengisi hidup dengan hal-hal yang bermakna yang sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Jemaat terkasih, Tuhan menghendaki semua anak-anak-Nya memiliki hati dan pikiran yang bijaksana, menjadi pribadi yang bijaksana. Hati dan pikiran yang bijaksana merupakan hasil dari kualitas waktu yang kita jalani. Waktu yang kita lewati itu tidak dapat kita ukur hanya berdasarkan kesibukan ataupun produktivitas kita. Waktu itu sendiri perlu kita evaluasi berdasarkan kualitas dan kreativitas dari hidup yang kita jalani. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan belajar untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan hidup, sekaligus belajar dari setiap kejadian di dalam hidupnya. Kita patut mengingat bahwa waktu itu tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Karena itu, kita cuma bisa menyesali apa yang sudah terjadi di belakang kita.
Tetapi kita jangan berhenti pada masa lalu atau yang sudah terjadi. Karena kehidupan yang akan kita jalani masih jauh lebih panjang dan masih berarti. Hari-hari kehidupan kita bukan sekadar kegiatan, bangun, tidur, makan, kerja, jalan-jalan atau hiburan, olahraga, dan sebagainya. Setiap waktu yang diberikan kepada kita adalah kesempatan untuk kita dekat, akrab dengan Tuhan kita, mensyukuri kebaikannya dan mewujud nyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita hadapi hidup ini, hidup yang Tuhan anugerahkan setiap hari, sambil menjadikan Tuhan sebagai pusat dan fokus dari semua yang kita pikirkan dan kita lakukan. Waktu tidak bisa kita miliki, hanya bisa kita pakai. Karena itu jangan biarkan waktu yang kita pakai atau yang kita jalani itu hilang begitu saja. Mari teruslah berkarya untuk menghasilkan yang lebih baik di masa kini dan tetaplah mengucap syukur serta hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Kami bersyukur kami masih diberikan nafas hidup oleh-Mu Tuhan. Kami tahu kami telah melalui banyak hal hari demi hari sampai dengan kemarin Tuhan. Dan banyak yang kami lalui itu, biarlah itu dapat kami ingat dan kami evaluasi sehingga bila mana ada yang kurang ataupun ada yang salah dapat kami perbaiki atau tidak kami ulangi lagi. Dan hari ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kesempatan pada hari ini kami dapat menjalaninya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi dengan mengandalkan Engkau dan juga dengan rasa takut akan Engkau. Karena kami percaya hari-hari kami yang akan datang merupakan hari yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami sampai dengan akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, pulihkanlah kami yang sakit ataupun keluarga kami yang sedang sakit. Juga biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan senantiasa melimpah dalam diri kami sehingga kami bisa menjalani hari ini dengan begitu sempurna dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk kita dapat memakai hari kita dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.